bekas pemain pertahanan Negeri Sembilan David Mauta dikait bakal kembali sertai skuad Hobin Jang Hobin. Bekas pemain-pemain pertahanan Negeri Sembilan musim 2022 dari Ghana, David Mauta dikhabarkan bakal kembali menyarung jersey Hobin Jang Hobin musim ini. Pemain tinggi lampai dari Ghana itu beraksi bersama kelab dari Indonesia, Barito Putera juga berkebolehan beraksi di bahagian central midfield. Memulakan karier bola sepak bersama kelab Liga Tajikistan bersama Istiklal dan beberapa kelab seperti Wisla Krakow, Shakhtar Karagandhi dan Jedisu. Kemungkinan kehadiran beliau menjadi backup kepada Harold Golan jika beliau tidak bersama skuad Hobin Jang Hobin musim ini. Namun ianya masih lagi dianggap kabar angin dan tiada kepastian akan kehadiran beliau ke skuad Negeri Sembilan FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.